Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada ad-darajatul ula dari al-imanu bil qadar, yang masuk dalam darajah ula ini dua martabat atau dua derajat, dua tingkatan dalam iman terhadap takdir apa saja. Nah, baik. Martabat yang pertama, iman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melengkapi segala sesuatu yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan yang kedua, beriman tentang penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Berhubungan dengan dalil yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, wasadalla syekh ya bi qawlihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sebelumnya. Baik. Sebelumnya kita baca. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tsumma dzakara syaikhu min adillatil Qur'ani qawlahu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh. Inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa saja di langit dan di bumi? Inna dzalik, sungguhnya demikian itu, fi kitab, ada pada suatu kitab tertulis. Ya, tertulis di kitab. Yang dimaksud kitab apa ini? Indak Iqbal. Lauhul Mahfuz, yang disebut juga dengan apa? Imam Mubin, disebut juga dengan apa? Ummul Kitab. Nah, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya demikian itu tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Dan sungguhnya yang demikian itu atas Allah Subhanahu wa taala amatlah mudah. Qala al-'alama al-Fauzan alam ta'lam al-istifham lit-taqrir. Nah, istifham di sini alam untuk apa? Takrir. Untuk menetapkan. Maksudnya apa? Aid qad 'alimta ya Muhammad wa tayaqanta. Sungguh engkau telah tahu wahai Muhammad dan engkau telah yakin. Tentang apa? Annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Fihi ihatatu ilmihi bil alamil ulwi wal alamis sufli. Wa hadhihi martabatul ilm.
Ya, pada ayat ini terdapat penetapan pencakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap alam yang di atas dan alam yang di bawah. Al-alam al-ulvi, yaitu alam yang di atas, yaitu langit beserta para penghuninya. Dan alam yang di bawah, yaitu bumi beserta penghuni-penghuninya. Dan ini penetapan tentang martabatul ilm. Wajib untuk beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalik ay alladzi fis samai wal ardi min ma'lumatihi fi kitab, ay maktubun indahu fi ummil kitab. Sungguhnya demikian itu maksudnya yang di langit dan bumi dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ilmui. Itu semua fi kitab, ada di dalam Al-Kitab. Maksudnya maktubun, tertulis. Ya, sesuatu kalau di dalam Al-Kitab maksudnya apa? Ya tertulis, ya tidak? Tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala di Ummul Kitab, wa hadhihi martabatul kitabah. Dan ini adalah martabat yang kedua, yaitu martabatul kitabah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, ay anna ihatata 'ilmihi bima fis samai wal ard wa kitabatahu yasirun 'alaih. Maksudnya bahwasanya pencakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja di langit dan di bumi serta penulisan itu semua adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Sehingga pada ayat ini terkumpul dua martabat, ikhwani fillah. Oleh karena itulah Syekhul Islam jadikan na'am hal tersebut dalam satu derajat, martabatul ilm dan martabatul kitabah. Fasyahidu minal ayatil karimah anna fiha itbata ilmillahi bil asya' wa kitabatiha fil lawhil mahfud. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat yang mulia ini bahwasannya pada ayat tersebut terdapat penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu dan penulisannya di Lauhil Mahfuz. Inilah yang terkandung dalam derajat yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala wastadalla syekhu aidan biqaulihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Perkataan Allah, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah ada perkara yang berupa musibah, kejadian-kejadian di muka bumi, min qahtin wa matar, min qahti matar, dari apa? Dari tertahannya hujan. Dalam artian apa? Kemarau panjang. Ini qahtu matar maksudnya. Lama tidak turun hujan. Kemarau. Na'am gersang dan seterusnya. Wa da'fi nabatin, dan lemahnya tumbuh-tumbuhan untuk bisa tumbuh. Wa naqsi thimarin, dan berkurangnya buah-buahan. Ini semuanya musibah-musibah yang terjadi di muka bumi. Wala fi anfusikum, tidak pula menimpa musibah pada diri-diri kalian, bil alami wal asqami wa dhiqil aish, yang berupa sakit alam. Wal asqam, nam juga penyakit-penyakit. Wa dhiqil aish, dan sempitnya hidup berupa sedikitnya rizki dan yang lainnya. Ini semuanya musibah yang menimpa diri-diri kalian. Nah, itu semua tidaklah ada illa fi kitabim mubin, kecuali tertulis dalam Al-Kitab. Atau illa fi kitab, kecuali tertulis dalam kitab. Ay illa wa huwa maktubatun, illa wahiyya maktubatun fil lawhil mahfud, kecuali hal tersebut tertulis di lawhil mahfud. Min qabli an nabra'aha, ay qabla an nakhluqaha wa nujidaha, sebelum kami menciptakannya dan mewujudkannya. Makanya di sini ada hal yang perlu diingat tentang kandungan makna dari Asma'ul Husna, Al-Khaliq dan Al-Bari.
Di antara nama Allah apa? Al-Bari. Juga Al-Khaliq. Apa perbedaannya yang disebutkan oleh para ulama antara Al-Khaliq dan Al-Bari? Taib. Al-Khaliq lebih luas cakupannya, mencakup penciptaan yang tidak ada menjadi ada maupun mengubah bentuk-bentuk dari yang telah ada menjadi makhluk yang lain. Ini Al-Khaliq. Nah, adapun Al-Bari, maka ini lebih spesifik maknanya. Nah, karena Al-Bari, Al-Khanifillah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Nah, Allah dialah yang menciptakan semuanya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Ai anna itsbataha fil kitabi 'ala kathratiha yasirun 'ala Allah subhanahu. Maksudnya bahwasanya penetapannya demikian itu di dalam Alkitab bersama dengan banyaknya merupakan perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu minal ayatil karimah anna fiha dalilan ala kitabatil hawadithi fil lawhil mahfuz qabla wuqu'iha. Ini menjadi inti pendalilan dari ayat. Padanya dalil tentang penulisan kejadian-kejadian di lawhil mahfuz sebelum terjadinya. Wayatadammanu dzalika ilmahu biha qabla al-kitabah, dan terkandung pada yang demikian itu ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal itu sebelum penulisan. Fahiya dalilun ala martabatil ilmi wal kitabah, dan itu merupakan dalil penetapan dua martabat, yaitu martabat ilmu dan kitabah. Tsumma ba'da dzalika asyara syekhu rahimahullah ila anna at-taqdira naw'an. Kemudian setelah itu Syekh memberikan isyarat bahwasanya takdir itu ada dua jenis. Takdirun 'amun syamilun likulli ka'in wa huwa alladhi taqaddama al-kalamu 'alaihi bi adillatihi. Ya, takdir ada dua jenis. Yang pertama takdir yang umum mencakup segala sesuatu yang ada. Dan ini telah lewat pembicaraannya dengan dalilnya. Wa huwa al-maktubu fi lawhil mahfuz, dan itulah yang tertulis di lawhil mahfuz. Yang kedua wa taqdirun khas, takdir yang khusus. Wa huwa tafsilun lil qadaril 'am, yaitu merupakan perincian dari qadar yang menyeluruh yang tertulis dalam lawhil mahfuz. Wa huwa thalathatu anwa', dan itu terbagi menjadi tiga jenis. Takdirun umri, ya takdirun umuri, wa takdirun hauli, wa takdirun yaumi. Takdir umur yang dituliskan ketika janin berumur berapa tahun? Endang Abah Muhammad, berapa tahun? Iya, berapa tahun? Ketika janin berumur berapa tahun? Belum mencapai setahun berapa? 4 bulan itu berapa tahun? Berapa? Sepertiga. Ya, 4 bulan berapa tahun? Sepertiga ya kan? Sepertiga tahun. Ya, ketika janin berumur 4 bulan. Tayyib, atau sepertiga tahun. Kalau ditanya berapa tahun, ya pakai tahun jawabannya. Nah, tayyib. Hadis siapa yang menunjukkan hal ini? Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'id. Indak Syahrul. Hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ahsanta. Rawahu. Diriwayatkan oleh siapa? Bukhari wa Muslim. Tayyib.
Hadza makna qawlihi qawli syekh wa hadza taqdiru tabi' li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi' jumlatan. Naam. Dan ini adalah takdir yang mengikuti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ada pada beberapa tempat secara global. Maksudnya ayat takdiran aman wa huwa al-maktubu fi lawhil mahfuz ya'ummu jami'al makhluqat. Maksudnya takdir yang umum, yaitu yang tertulis di lawhil mahfuz yang mencakup semua makhluk-makhluk. Wa tafsilan, dan yang terperinci ayat takdiran khasan mufassilan li takdiril am. Maksudnya takdir khusus yang memerinci takdir yang umum tadi. Takdir yang sifatnya global mencakup segalanya di lawhil mahfuz. Kemudian dirinci. Nah, ditulis di kitab yang lain. Dan terbagi menjadi beberapa takdir. At-takdirul umuri, takdir umur. Kama fi hadith ibn Mas'udin fi sya'ni ma yuktabu alal janini fi batni ummihi min arba'i kalimat. Sebagaimana dalam hadith ibn Mas'ud tentang hal-hal yang dituliskan atas janin ketika dia di perut ibunya. Ditulis dengan empat perkara, empat kalimat. Rizquhu wa ajaluhu wa amaluh wa syakawatuhu au sa'adatuh. Rizki, ajal, dan amalan, kemudian celaka atau bahagianya dia. Yang kedua, takdirun hauli, takdir tahunan. Wahuwa mayuqaddaru fi lailatul qadar, yang ditakdirkan atau ditetapkan pada lailatul qadar. Min waqa'il am, dari kejadian-kejadian selama setahun. Dan tentunya ini semuanya telah tertakup dalam lawhil mahfud. Kama fi qawlihi ta'ala fi hayufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan semua perkara-perkara sebagaimana kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mungkin itu dulu untuk takdir yang ketiga. Takdir yaumi kita ambil pada pertemuan yang akan datang.